kan? Karena salah satu dari bintang tamu kita siang hari ini baru saja putus. Oh my God. Untuk membuktikan bukan berita. Saya, bukan apa? Saya. Bukan, saya. Bukan, saya. Bukan saya. Bukan saya. Bukan saya. Bukan saya. Orang baru putus. Terima aku. Ini vokalis baru genit banget deh. Kalau ada yang genit gini langsung gua hooker nih, gua iklan. Terima aku, terima aku, terima. Lu cek aja rambut lu dulu serata. Jangan bawahnya doang, cek bawah doang. Sisaan temen. Saya minta jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Karena Wafda lagi bersedih, dia baru putus. Tapi mukanya enggak bersedih, Apa? Ekspresinya enggak bersedih deh. Di sini cool. Pas kombri ke belakang. Nih, Vero, kasih tau ya. Selakinya laki, kalau namanya masalah cinta mah melo. Setuju, tas dulu, Berarti lu dulu gitu dong. Waktu lu putus sama Christina. Comel nih. Terus ya, lu comel. Jangan, ayo. Oke, sekarang ini. Jangan. Wah, enggak, kalau gue gak tahu geger semua nih. Geger nih. Tos selesai. Jangan, geger say. Oke. Takut, dia takut. Kita lihat tayangannya. Ada. Kenangan dari Wafda. Lu sedih ya? Enggak. Jujur. Nih, semua orang ada titik lemahnya. Lu ngomong sama mantan terindah lo. Ya ampun, enggak. Lu sedih kan? Enggak. Ya lu ngomong sama dia. Ngomong apa? Ya tetesin air mata lu udah ngembang. Enggak, ya. Dia lagi kuliah. Oh my God. Sampein. Gua juga akan menangis tentang. tapi coba, pertanyaannya. Lu sampein. Coba ada yang mau kamu sampein. Anjir. Okay. Coba, lu sampein apa? Lu ngomong apa? It's okay. Kan silaturahmi dengan baik boleh kan? Ada yang mau disampein? Ya mungkin Tuhan mengizinkan kita cuma sampai di sini. Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buat Kesha, buat aku juga nanti. Meskipun gak lebih baik, tapi itu yang kita butuh mungkin gitu. Karena kalau yang kita mau kan belum tentu baik menurut Tuhan gitu sih. Okay. Nah ini sebenarnya ya, saya tidak akan cari tahu apa penyebab putusnya, terserah. Kok bisa setelah putus cover lagu masih berdua. Bisa cover lagu berdua gitu. Duduk kali ada tempat duduk bola. Bentar, aku di sini. Orang lagi serius. Pegel gue. Nggak serius, ini gue kepo banget ya. Nggak apa-apa, biarin. Apa? Pindah. Sono, gue. Thank you.
kesian. Gue gak akan pernah cari tahu lu kenapa putusnya. Terserah, mungkin itu internal. Ya, tapi kok lu bisa, lu bisa cover lagu berdua dan terus sedih-sedihan berdua gitu. Nah, jadi drama itu. Sebenarnya putusnya itu kita lagi gak ketemu kondisinya gitu. Terus gue cabut ke Natuna. Jadi kita ada syuting waktu itu. Sebulan lebih lah gak ketemu, jadi balik dari Natuna langsung ketemu dia. Buat ya jelasin semuanya lah gitu. Otomatis lu pada saat lagi putus itu lu udah ke-distract banget dong untuk kerja. Iya sih. Dan akhirnya lu ketemu sama dia, pertama kali lu ketemu sama dia apa? Dan di sana gak ada sinyal sama sekali, jadi benar-benar. Oh itu kayak hilang. Zaman dulu kayak gitu gak ada signal. Gak. Zaman dulu gak ada sinyal apa gak ada handphone? Gak ada signal. Gue syuting Survivor yang jauh-jauh. Oh, gak kira belum ada handphone. Jadi dapet signalnya tuh susah banget kan? Susah. Ya, paham lah. Terus akhirnya bikin cover lagu itu berdua. Bikin cover. Dan setelah itu apa yang terjadi dengan lo berdua? Nangis-nangisan? Enggak. Jujur? Enggak. Ya. Oh, tapi tadi Kesha udah mau nangis. Itu, iya, udah itu nangis. Abis nangis. Oh itu abis nangis. Ya udah maksudnya kayak, karena banyak banget yang nanya kan, kok gak pernah posting foto lagi berdua atau bikin video cover lagi. Terus yaudah nih kita bikin buat yang terakhir gitu. Oh, ngomong yang terakhir dong. Kan berarti kan masih bisa, bisa buat yang lain. Semua foto di sosmed dihapus gak? Dia sih gak hapus. Dihapus. Kalau enggak, soalnya buat gua, kita gak boleh berhianat sama masa lalu gitu, jadi ngapain iya, dihapus gitu. Dihapus. Gak boleh berhianat sama masa lalu. Gak emang kalau lu memang gak pernah, karena kan pada saat lu dulu sama yang pertama kan belum ada Instagram ya. masih zaman bebek, kalau lakinya pergi 2 hari, ah pulang kangen. Si botak belum ada Instagram ya. Iya. Oh kalau enggak Instagram gua aduh. Iya. Tapi kan ada Google. Lagi nikah 20 hari, nikah pengekos lu. Oke. Sabar ya. Lu kalau ngomong ya. Iya apa? Lu kalau ngomong sesuai fakta. Iya 20 hari doang. Saya masih, ya Allah. Ini masih ada 2 cowok. Hari ini kita banjir. Banjir satu lagi masih ada. Pantes lu hari ini lu semangat banget ya. Sepatu lu baru gua lihat. Jaket lu baru. Ternyata begitu cara lu. Kita panggil langsung. Siapa lagi? Sisio Manampero. Rajin ya deh. Boleh. Iya kak. Kakak. Judulnya? Kalau kakak puyuk dong jadi Ana. Oke. Nih ya. Ini Igun ya. Lu berdiri tadi begitu kan? Iya. Judulnya kayak pohon bonsai bersama dengan pohon cemara. Jahat banget ya. Lu pendek banget hey, John. Gue dikatain. Gue dikatain lu tepuk tangan. Cicio, aku mau telepon Igun dong, bisa gak? Bisa telepon Mbak Igun. Pake handphone aku. Ya baru isi pulsa. Coba telepon dong. Tadi ya. Eke, aku, kangkung. Aku telepon ya. Dia minder soalnya kemana habis fashion show banyak yang belum dibayar. Ayam. Ini dia.
ngangkat emang? Belum. Udah selesai latihan? Gak usah. Ini handphone gini masa bunyinya begitu? Ntar ya. Gak usah FaceTime. Yang mana sih ini? Tuh. Emang udah selesai dia ngelatih lumba-lumba? Kok dia yang ngelatih? Dia yang dilatih. Hai, Ivan Gunawan. Halo. Hei. Kamu ceria banget telepon gue. Hai, Gun. Hai. A. Halo. Ha. Lo tau gak? Hari ini bintang tamunya ganteng-ganteng. Oh gitu. Iya. Mana gue ngomong sama Vero? Ini ada Vero. Ini udah gue speaker, lo ngomong aja di gue speaker. Ini satu studio tahu kok. Mana biar Veronya mana? Ini udah, ini Vero depan gue. Halo. Vero. Hai, lagi di mana kok? Nggak ada tanggal kasih. Berapa sekarang? Sekarang tanggal... 10 ya? Tanggal 10. Oke, kamu ingat-ingat ya. Kenapa emang? Kamu ingat-ingat, hari ini kita putus. Halo? Jangan dong, Fer. Iya. Halo? Lu di mana sih, di akuarium sih? Enggak jelas suara lu. Apa? Lagi mau ke Malang, lagi mau lihat pabrik Ivan Gunawan kosmetik. Promo terus. Oh, dia lagi bikin Ivan Gunawan. Ya promo dong, Oma. Iya. Aigun. Kaigun. Siapa sih itu? Penjual kue. Iya. Igun. Beli ya kuenya ini ya. Ini mau ada pesan apa buat? Itu yang pakai kaos bola siapa sih? Cicio. Cicio. Mana gue ngomong? Nih Cicio, nyokap gue. Halo. Kak Igun. Halo, Dek. Kak Igun. Dek. Iya, Kak Igun, halo. Halo, udah punya mobil belum? Udah, yang mahal udah belum? Mobil. Udah. Oh ya udah, alhamdulillah kalau gitu. Ada satu lagi nih yang baru putus. Mana coba? Nih. Assalamualaikum, Om. Pak Igun. Putus, kamu? Putus, Kak. Ya udah, aku aja jadi ya. Ya. Apa? Enjoy syuting. Iya. Kamu kemana sih? Udah gue bilang di gelanggang samudra. Lagi di Surabaya, Ay. Kamu lagi di Surabaya? Iya. Hati-hati pulangnya ya. Naik ikan paus kan pulangnya. Ini sini kita lagi punya lagu baru loh. Apa? Mau denger gak? Mau. Nih. Nut. Teleponnya dimatiin, ntar yang ada dia nungguin. Kan, lagu barunya apa? Pasti teleponnya nut. Cicio, aku pengen tahu, kamu termasuk generasi yang gagal move on gak? Enggak. Enggak. Kamu pacarnya siapa sekarang? Ada, Natasha. Ada. Namanya siapa? Natasha. Iya. Natasha, tuh. Natasha di mana sekarang? Ada di rumah temennya. Di rumah temennya? Oke, salam dong buat Natasha. Hello. I don't think she's watching. Kayaknya dia gak nonton juga sih. Apaan tuh artinya? Apa sih tuh? Dari mana nih bahasa mana? Maaf, sayang kalau ngomong Inggris pelan-pelan karena dia suka agak-agak lambat nerimanya. Lu ngatain gue, lu Inggris aja baru tau strawberry sama nanas lu. Aku tahu Natasha.
Tasya ini adalah adiknya Kimberly Rider. Oh iya. Oke. Tapi kamu kan setiap orang pasti punya mantan. Kamu pernah enggak gagal move on dari mantan? Enggak pernah sih. Apa yang membuat kamu cepat move on? Dibilang cepat juga enggak, tapi kalau sekarang pacaran sama Natasha aja udah hampir setahun kan. Ya tentu dari sebelum pacaran sama Natasha lama juga udah move on udah. Ya in life harus kalau udah selesai relationship-nya ya harus move on, kalau enggak bakal kemana-mana gitu. Ya udahlah ya. Kalau udah masa lalu ya udahlah ya, buang jauh-jauh gitu ya, Bo. Cici ini kamu dulu artis cilik dulu kan? Iya kan? Iya, ya, setahu saya ini Cici ini artis cilik dulu, lagunya gimana Cici? Kan lo yang jago nyanyi lah. Ada kan? Enggak, dia udah bisa pipis, dia nggak mau lah. Mungkin kalau dulu belum jadi dia ngomong ya, Shay? Iya, jadi ngomong. Justru dia kebelet pipis, akhirnya makanya sama orang tua dia nyanyiin lagu. Omu Ben, aku mau bayi pipis kayak boking yo. Ini ada satu lagi bintang tamu, nggak ganteng. Tapi saya taunya kemarin dia habis nangis-nangis. Kenapa ya sih? Oh, yang lagi rame itu? Iya, nangis-nangis. Gara-gara nggak bisa masuk karena salah jam ya. Salah jam, waktu. Salah waktu. Iya. Oke, kita panggil langsung Ruru Fitria. Ngomong sama Roro ya, mengenai undangan itu yang Roro nangis-nangis gak boleh masuk, ya. Oke, Roro bawa undangan untuk membuktikan kalau Roro benar diundang. Oh yaudah, ya. Nanti kita akan lihat sesaat lagi, tetap di Brownies, obrolan manis. Hei.